Hi guys, welcome to Insight Gunung Kidul, channel yang mengupas tentang potensi, keindahan alam, pariwisata, dan kekhasan Gunung Kidul. Sebelum menikmati video kali ini, jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, selamat menikmati ya! Untuk menikmati pantai seindah ini, ada harga yang harus dibayar, yaitu jalan masuknya yang belum sepenuhnya mulus. Seperti apa gambaran jalannya? Teman-teman penasaran? Ikuti videonya ya! Untuk masuk ke Pantai Buluk, itu dari arah Baron sebelum Pantai Kukup, teman-teman bisa mengikuti jalan aspal kecil sebelah kanan ada tulisan Buluk. Jalannya lumayan bagus, sudah aspal tapi masih sempit. Jadi jalannya itu baru sekitar 3 meter lebarnya. Aspal kecil ini melewati perbukitan kars yang identik dengan Gunung Kidul. Di kanan kiri teman-teman bisa melihat pemandangan bukit-bukit dengan tetumbuhan yang menghijau. Tetap hati-hati karena jalan ini masih sempit dan banyak tikungan tajam juga. Jadi tetap hati-hati, jangan lupa ngerem. Oke, sekitar 1 km mengikuti jalan aspal kecil, nanti teman-teman akan menemukan apa ya? Maksudnya petugas parkir. Di situ cukup membayar satu kali untuk beberapa lokasi, yaitu Pantai Buluk, kemudian Mercusuar dan Pantai Ngerawe atau Pantai Mesra. Sekitar 300 meter dari petugas parkir tadi ada persimpangan kecil, nanti yang ke kiri itu menuju Pantai Mesra, kemudian yang lurus itu yang menuju ke Pantai Buluk. Ikuti jalan aspal sekitar 100 meter nanti ada jalan berbatu. Nah, nanti ada pertigaan, itu ambil yang ke kiri karena kalau yang ke kanan itu yang menuju ke Mercusuar. Jalan batu ini akan membawa teman-teman sampai ke parkiran Pantai Buluk. Nah, ini kita sudah hampir sampai ya. Teman-teman bisa ambil tempat parkir dimanapun yang tempat memungkinkan untuk parkir. Udah nggak perlu bayar lagi ya, karena bayarnya udah di depan tadi, satu kali bayar. Oke, ini tadi sekilas jalan menuju Pantai Buluk dan Pantai Mesra. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau kesini, bisa lihat kira-kira jalannya seperti apa. Terus dukung aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen biar aku terus bersemangat untuk menggali lebih dalam, lebih jauh tentang Gunung Kidul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.